saya jelaskan ya, Bang. Iya. Makasih, Bos. Izinkan saya bicara ya, Bang. Sekarang saya balik tanya, nanti Abang yang menjawab ya. Abang kan memberi memberi penjelasan seperti itu dan saya akan memberi penjelasan. Nanti Abang jawab. Kalau Abang jadi saya, ini dari awal nih. Di lapas Kebon Waru, Bang. Satu minggu yang lalu kurang lebihnya di lapas Kebon Waru, lagi saya pengen ke lapas Cilegong, saya bertemu bapaknya Peggy Setiawan yaitu Pak Rudi. Ya, di sini saya baru ceritakan di sini nih. Saya bertemu Pak Rudi, Pak Rudi tiba-tiba deketin saya. Saya sering kontek-kontekan sama Pak Rudi, video call saya sering gitu sama Pak Rudi. Langsung Pak Rudi deketin saya, "Fer, Fer," nepuk-nepuk paha saya. "Tolong Fer, kamu live sekarang." "Di, mau apa Pak live, Pak? Orang lagi di sini lagi kita ngobrol-ngobrol. Tolong Fer, live Fer. Saya pengen live sama Perry berdua. Perry kan penontonnya banyak. Bapak mau apa? Mau apa yang saya mau omongin di yang tadi kemarin viral? Saya pengen bobor apa? Saya pengen terbuka semuanya di situ. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya kecewa, Fer. Begini. Saya tidak perlu isi kekecewaan itu. Saya tidak perlu jabarkan. Dan Pak Rudi memaksa saya dan Pak Rudi ngasih pilihan. Kalau Perry nggak mau, saya bakal ngomong ke orang lain." Gitu. Karena Pak Rudi tahu saya dekat sama keluarga Peggy gitu. Saya adem-ademin Pak Rudi, "Pak, jangan. Jangan, Pak. Ini aib, Pak. Jangan. Bapak jangan, jangan ngomong. Nanti Pak saya izin dulu, saya telepon Pak Tony." "Pak, ini bagaimana, Pak? Bapak lagi di mana posisi?" "Saya lagi di Jakarta, Fer. Ini Pak Rudi pengen bla 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 bla." "Waduh, kaget Pak Tony. Jangan, Fer, kamu redam, Fer, kamu redam." "Kaget Pak Tony. Saya harus meredam Pak Rudi." Pada saat itu saya redam Pak Rudi. Dan Pak Rudi sering WA saya. Sering telepon saya, "Fer, bagaimana ini, Fer? Kapan, Fer, kita bisa ketemu? Kapan kita bisa ketemu?" Kata Pak Rudi, "Bahkan sebelum saya live, saya telepon-teleponan dulu sama Pak Rudi." "Pak, udah, Pak. Nanti biar Ferry aja yang menjelaskan daripada Pak Rudi yang menjelaskan." Jadi apa yang saya lontarkan itu atas bukan keinginan saya juga gitu tuh. Di situ Pak Rudi juga pengen menyampaikan bahwa ada sesuatu yang lebih gila lagi di situ. Saya nggak mau. Dan saya menjelaskan hanya jawaban para netizen yang memang kenapa Peggy belum kesana dan di situ ada penghalang. Saya tidak menyalahkan Peggy di situ, gitu. Nah, bukan memperkeru, bukan memperapa, bukan. Karena Pak Rudi bilang ke saya mohon-mohon untuk bahkan WA juga, "Per, kapan, Per? Kapan mau klarifikasi, Per? Kapan?" Padahal video saya udah viral, masih tanya kapan mau klarifikasi. Pak Rudi pengen ngomong sendiri. Terus ada pertanyaan lagi, diomong baik-baik, sudah, Bang. Sudah sering, Bu, Pak. Tetap ujung-ujungnya ya terserah Ono. Saya hanya nurut sama Ono. Nggak bisa. Bukan menyalahkan ibunya, bukan menyalahkan Peggy, Bang, bukan. Tapi jawabannya sama Ono. Sementara sama Ono, udah nggak bisa. Bu Yanti itu orangnya baik. Bu Yanti orangnya baik dan tidak ada Egy Ripra pada saat di Lembur Pakuan. Egy Ripra itu tidak ada. Kalau Peggy Cianjur ada, tapi Egy Ripra itu tidak ada. Dan bukan di Lembur Pakuan aja, besok-besoknya juga selalu ngundang. Udah sibuk belum, udah santai belum gitu. Jadi saya serba salah ini saya posisinya. Kalau saya sama Pak Rudinya langsung nanti bakal lebih rame lagi gitu loh. Kalau Abang jadi saya, apa yang Abang lakukan? Sementara saya harus berbohong terus sama netizen, terus mau sampai kapan dan nggak akan pernah bisa ketemu ini karena ada penghalang di situ. Jadi gini maaf bang Ferry ya. Kalau hemat saya sebenarnya, kalau ini kan udah masuk ke ranah internal ya, ke ranah internal, dan larinya akan lari ke pribadi. Itu seolah-olah menjustice secara nggak langsung, bukan menjustice Peggy-nya, bukan, ya kuasa hukumnya. Kan kita nggak tahu kuasa hukumnya tuh inginnya sterilisasi untuk Peggy dulu. Untuk hal-hal tersebut, sekarang langkah Peggy sekecil apapun akan menjadi perhatian media. Makanya disitulah kita menjaga juga, kita membenarkan. Tapi nggak harus diungkap, nggak harus diungkap. Menurut saya sangat kecewa dengan statement Bang Ferry. Saya selama ini saya support dengan Bang Ferry. Saya terima kasih dengan Bang Ferry yang sudah banyak abang, membantu. Abang kalau jadi saya, bagaimana? Kalau saya jadi kamu, cuma satu jawaban saya. Diam lebih baik. Udah itu aja udah. Bodotoin. Kita terus sampaikan kalau... ya saya sampaikan hal-hal yang sekiranya semua mengundang perhatian dan membangun itu aja. Tingkatkan kita sekondusif mungkin
kita ciptakan suasana. Sekiranya nggak kondusif, udah jangan disampaikan. Itu akhirnya banyak yang ngegoreng-goreng. Jadi kita nih Mirjani ikut-ikutan. Nah itulah bang. Jadi ya nggak usah lah bang ya. Udah ungkapan itu kau perlu udah abang hapus-hapusin itu kemarin statement-statement abang sebenarnya. Maksud abang baik untuk klarifikasi, tapi nggak baik juga, sangat-sangat tidak baik menurut saya. Saya orang awam bang. Saya orang awam, cuman saya cuma bisa prihatin doang. Itu mungkin masukan dari saya, bang. Yeah. Ya, bang Ferry ya. Yeah. Ya, kalau Pak Deddy Mulyadi itu tidak dibentak-bentak, bang. Saya mungkin diam, bang. Gak apa-apa, bang. Pak Deddy dibentak-bentak. Pak Deddy mau disomasi. Saya pun ikut dibentak-bentak, gitu loh. Gak apa-apa, ini direkam layar lalu di-upload lagi, viral lagi, gak apa-apa. Pak Deddy dibentak-bentak. Pak Deddy mau disomasi. Pak Deddy hanya bisa diam, bang. Gitu tuh. Makanya saya bilang di sini, mau sampai 2030 pun, kalau Peggy masih dikawal sama Ono, nggak akan bisa pernah ketemu. Yeah. Terus, pada saat Peggy sudah santai, itu tuh sudah, sok, ayo mangga ke sana. Lalu pada saat saya datang ke rumahnya, ibu, nanti kita tunggu Peggy bangun dulu aja, bu. Nanti kalau udah bangun, kita video call. Jawabannya sama. Tunggu yang Ono. Gitu loh. Jadi nggak akan bisa, walaupun video call. Karena Peggy sama ibunya nggak ngerti apa-apa, hanya nurut, manut, sudah, jangan, apapun, nggak boleh. Apa ya, yang gini. Salah, bang? Hanya video call, sedangkan Peggy diundang ke stasiun TV, ketemu sama Rasman, ketemu sama Pitra, bahkan digoreng-goreng di situ, Peggy terdesak di situ, gitu loh. Tapi kalau sama Pak Deddy hanya pengen ngucapin, Peggy selamat ya, nggak ada di situ, nggak pengen ngojokin Peggy, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, maksudnya. Ya. Gitu loh, nah, saya juga belum ada kesempatan itu sama Pak Tony ya. Saya sedikit kecewa juga ketika dipertemukan Peggy dengan Pitra sama siapa? Rasman. Kalau mungkin kalau saya bisa hadir, ada kesempatan hadir di situ, apapun yang ada di situ saya getok itu palanya si Rasman sama si Pitra. Intinya seperti itu. Saya nggak mau, kasihan Peggy-nya. Ketemu Pak Deddy hanya video call aja. Nah, jadi gini harus ya, ada persetujuan dulu, jadi, bang. Jadi memang kita harus juga gini, kita juga harus bisa, pertama kita harus terima dulu nih masukan-masukan, dan juga kita harus jernih melihat persoalan ya. Jadi yang memang disampaikan Kang Ferry ini sebenarnya bukan permasalahannya ke Peggy-nya. Bukan. Ya. Betul, Bu. Abang ini benar, bukan ke Peggy-nya, bukan ke Peggy-nya. Yang dipermasalahkan berulang-ulang sama Kang Ferry ini kan sebenarnya yang disebut Ono itu tadi. Artinya sepertinya kita simpulkan bahwa ini tidak ada permasalahan dengan Peggy-nya. Paham, Hos, saya paham ke situnya, Hos. Saya paham, ini permasalahannya bukan sama Peggy-nya, paham. Netizen pun paham. Paham. Netizen belum paham, bang. Maaf, bang. Netizen belum paham kalau saya nggak speak up. Netizen taunya kapan Peggy ke KDM, kapan Peggy ke KDM. Kalau sampai bulan sebenarnya nggak harus ditekan seperti itu juga. Itu orang-orang yang tidak berkepentingan juga, bang. Jangan bilang Ferry yang menjelekan Peggy, bang. Jangan salah tangkap omongannya dia, bang. Maaf, saya tidak mengatakan Ferry menjelekkan Peggy, bukan. Terus apa kesalahannya si Ferry? Apa kesalahannya si Ferry? Nah, kalau hal internal seperti itu kan ya, yang si Ono yang udah sebut sama Bang Ferry, seolah-olah ini ada satu tim yang mungkin statementnya itu ya secara nggak langsung ya, adalah 1-2 orang yang kurang suka sama KDM. Saya orang KDM, Bu. Ya terus kalau dibentak orang Kang Deddy, saya dari dulu saya. KDM dibentak-bentak, KDM mau disomasi. Ya, itu kita kan nggak tahu, Bang ya, Bang Ferry ya. Ya udah, makanya kalau abang nggak tahu, internal seperti itu. Abang nggak usah itu, saya nggak bakal ngomong di sini. Kalau abang nggak tahu, saya nggak tahu. Makanya kayaknya hal itu hal pribadi, Bang Ferry. Hal pribadi internal itu nggak perlu diungkapkan, kami tidak harus tahu seperti itu. Kita fokus ke tujuh aja. Kita fokus ke tujuh. KDM sudah berjuang. Itu investigasi langsung, pakai biaya sendiri,
menghabiskan waktu sendiri, tenaga sendiri, kita sangat apresiasi dengan KDM. Dia bukan hanya ingin mencalonkan diri sebagai gubernur aja. Dari dulu saya pengikutnya KDM. Maaf Bang Ferry ya, maaf. Ya intinya itu aja Bang Ferry. Ini masukan aja dari saya. Udah kasih saya hal-hal yang nggak penting nggak usah lah, itu aja maksud saya. Saya tidak menyalahkan Bang Ferry, enggak. Cuman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih nih Bang udah diizinin gabung. Ya oke ya. Tenang. Pokoknya intinya kita sepakati dulu bahwa diskusi kita ini harus menghasilkan kebaikan. Itu dulu ya. Kita apa namanya, diskusi ini kita anggap, kalaupun semuanya ada kalimat-kalimat yang agak keras, kita anggap itu apa namanya, obatlah, jamu ya, kita anggap jamu. Jadi saya berharap semua yang hadir di sini, dengan nanti berakhirnya ini, semua tetap menganggap kita saudara semua ya, dan saudara semua, kita tetap, jadi gini, kita menganggap saudara, kita saling mengingatkan, itu aja ya, silakan.